Mangsa kedua yang diselamatkan dalam insiden runtuhan bangunan resort di Pulau Perhentian Besut meninggal dunia. Bahul Jamil, 42 tahun, meninggal dunia awal pagi tadi ketika menerima rawatan di Hospital Universiti Sains Kubang Krian, Kelantan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata, mangsa meninggal dunia disebabkan kecederaan otot yang sangat teruk akibat tersepit di bawah runtuhan. Bahul diselamatkan pasukan penyelamat pada petang Khamis lalu sebelum dihantar ke Hospital Besut.